aksi pemotor yang ugal-ugalan di jalan raya memang sangat membahayakan dan bikin geram. Namun beberapa pemotor yang ugal-ugalan berikut ini terkena batunya karena berakhir sial atas aksinya tersebut. Kali ini kita bakalan bahas aksi pemotor ugal-ugalan yang bikin geram. Dalam sebuah rekaman CCTV memperlihatkan dua anak SD yang sedang berjalan di pinggir jalan dan juga segerombolan pemotor yang dikendari anak-anak SMA. Terlihat segerombolan pemotor itu berkendara sedikit ugal-ugalan di jalan tersebut. Dan sialnya salah satu pemotor hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak pagar rumah seseorang. Melihat kejadian ini, salah satu anak SD tersebut sempat ada yang memberikan tepuk tangan. Lihatlah pemotor ugal-ugalan berikut ini. Di saat ada seorang pemotor yang sudah mau memotong jalan, pemotor ugal-ugalan tersebut tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi. Dan karena hal tersebut hampir terjadi tabrakan antar keduanya. Namun akhirnya pemotor yang ugal-ugalan itu berhasil menghindar sampai membuatnya terjatuh dari motor. Dan setelah terjatuh, warga sekitar tak ada yang langsung menolong, melainkan memaki pemotor ugal-ugalan itu dengan kata-kata yang menusuk. Mendengar hal tersebut, si pemotor ugal-ugalan yang ternyata masih usia belasan langsung ngamuk tak jelas di tengah jalan. Dan di akhir video, pemuda tersebut nampak masih mengamuk dan sesekali menendang motornya. Dalam rekaman dari dashcam mobil berikut ini memperlihatkan pengendara motor yang berkendara secara ugal-ugalan. Terlihat pemotor itu nampak mengendari motornya dengan tak jelas bahkan beberapa kali mengarah ke jalur lawan arah. Melihat hal itu, orang-orang yang berada di dalam mobil merasa was-was dengan pemotor tersebut. Dan benar saja, setelah beberapa lama mengendarai motor dengan tak jelas arah, akhirnya pemotor yang diduga dalam pengaruh miras tersebut berakhir menabrak pemotor dari arah berlawanan. Aduh, mau jatuh dia. Dia tabrakan dia.
Dalam rekaman video berikut ini memperlihatkan dua buah motor yang terjatuh di jalan raya. Terlihat beberapa orang pria mencoba membantu mengangkat dua motor itu agar dapat dipindahkan ke tempat yang aman. Dan menurut keterangan video, kejadian ini bermula saat salah satu pemotor menerobos lampu merah. Dan setelah menerobos, pemotor yang arogan itu menabrak pemotor lain hingga akhirnya mereka berdua terjatuh. Lihatlah segerombolan pemotor yang berkendara ugal-ugalan berikut ini. Terlihat segerombol pemotor itu berkendara secara arogan dan ugal-ugalan dan merasa mereka adalah penguasa jalanan. Namun siapa sangka di depan jalan ternyata sudah ada beberapa warga yang geram dan ingin berbagi kebahagiaan terhadap segerombol pemotor ugal-ugalan tersebut. Beberapa pemotor berhasil ditangkap dan menerima bogem mentah dari warga. Dan beberapa di antaranya berhasil menghindar saat mengetahui terdapat warga yang menghadang mereka. Lihatlah seorang pemuda yang mengendarai motornya dengan ugal-ugalan. Terlihat pemuda itu menggeber suara motornya dan beberapa kali melewati jalur lawan arah. Diketahui kejadian ini terjadi di salah satu jalan di Tulungagung. Setelah melakukan aksi sok kuasa di jalan raya, akhirnya pemuda tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan atas aksi ugal-ugalannya tersebut. Itu tadi aksi pemotor ugal-ugalan yang bikin geram. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.